Hai teman-teman, pasti kalian yang pernah merasakan sebuah manisnya percintaan, pernah mengalami sulitnya menghadapi cewek buat dimengerti. Haduh, kasihan banget ya si jomblo, gak merasain hal yang kayak gini. Hehehe, bercanda teman-teman. Emang semua cewek zaman sekarang sama aja. Haduh, bukan zaman sekarang aja kali, dari dulu emang begitu. Tapi pasti kalian tidak mengetahui alasan-alasan kenapa cewek sulit dimengerti, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita simak video kali ini agar kalian bisa memahami situasi-situasi yang cewek kalian alami. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik lonceng dan tombol share-nya ya. Pertama, wanita sedang galau. Makhluk bernama wanita adalah makhluk yang paling gampang galau karena moodnya yang gampang banget berubah, dan saat wanita galau, maka dia akan lebih sensitif. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa wanita sulit untuk dimengerti. Karena kalau sudah galau, aduh, moodnya bakal hancur teman-teman, dan susah untuk dimengerti. Wanita sedang datang bulan. Hal yang tidak asing lagi bagi para laki-laki. Karena saat wanita sedang datang bulan, waduh, berbahaya ya teman-teman. Momen seperti ini adalah momen terhoror bagi para pria. Gak berani deh deket-deket. Tingkat emosi wanita sedang kacau saat ini. Mengerikan juga ya. Wanita yang cuek. Tidak hanya yang seperti kita sebutkan tadi, tetapi ternyata sifat cuek wanita juga dapat jadi penentu bahwa si wanita itu ternyata susah dimengerti. Mungkin karena cueknya itu berlebihan kali ya. Aduh, jadi cowok ternyata susah juga ya. Wanita yang pendiam. Hampir sama kayak yang kita sebutkan barusan. Tetapi kalau kita menemukan wanita yang cuek plus pendiam, kelar hidup lo. Wanita pendiam itu sangat jarang mengungkapkan maunya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa dimengerti. Wanita pendiam ini tak banyak bicara, tapi banyak melakukan gerakan yang membuatnya seperti berbicara. Cobalah lihat gerak-geriknya. Waduh. Wanita yang patah hati. Pasti kalian mengerti kan, pada saat patah hati, mood yang kita miliki sangat tidak baik dan sangat sulit untuk diperbaiki. Alasan lainnya adalah wanita yang sedang mengalami patah hati serius akan sangat sulit didekati karena dia masih berkeinginan bersama pacar dulunya. Kamu akan merasa sulit mengerti keadaannya sebelum dia memang sudah siap melupakan pasangannya terdahulu. Menurut aku, nyerah aja deh. Wanita ingin dimanjakan. Kali ini wanita emang benar-benar ingin dimanjakan, dan biasanya sering bertingkah aneh untuk mengkodein kamu tuh. Tapi kita aja nggak ngerti kan, kita harus apa? Lah, mau gimana lagi? Nasib. Ya udah, tanggung aja, kena omel tuh sama pacar lu. Wanita ingin dimengerti. Loh. Kok? Lah, udahlah, aku nggak jelasin yang terakhir. Lah, gimana mau ngerti kalau dia nggak kasih tahu apa yang dia mau? Setuju nggak teman-teman? Ya, mungkin video kali ini kita cukupkan sampai sekarang ya. Mungkin di episode yang selanjutnya kalian bisa request di kolom komentar ya teman-teman, agar aku dapat memberikan ilmu kepada kalian. Oke, terima kasih dan
Jangan lupa klik like dan subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa untuk klik share-nya agar teman-teman kalian dapat mengetahui ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari Denny Septiawan. Terima kasih. Bacain komen dari kalian.